Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَلَّدَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmat-Nya. Dari nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufiknya agar kita bisa terus berpegang teguh dengan keimanan dan keislaman sampai akhir hayat kita. Kemudian diikuti dengan nikmat yang lainnya, nikmat sehat, nikmat keluar, nikmat aman, nikmat dijauhkan kita dari kelaparan. Nikmat diberikan kepada kita semua di siang hari ini hidayah taufiknya sehingga hati-hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaki-kaki kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mengimani semua yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kewajiban kita untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita agar kita bisa bersamanya di surga dengan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Wa qala man yaba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Yang taat kepadaku pasti masuk surga dan yang tidak taat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Dan berimannya kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diharuskan derajat hadis itu mutawatir, yaitu diriwayatkan oleh para sahabat yang banyak, perawi yang tsikah, kemudian yang kuat hafalannya, tidak harus seperti ini. Kalau sekiranya derajat hadis tersebut ahad, yaitu tidak sampai derajat mutawatir, tidak sampai di derajat mutawatir, maka wajib kita mengimaninya jika hadis ahad tersebut benar dari Nabi kita Muhammad SAW. Jika hadis tersebut benar sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik sekalipun, ya, dari orang fasik sekalipun, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Allah perintahkan kepada kita untuk bertabayyun. Mari kita perhatikan jamaah yang sabar dan mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berita tersebut datangnya dari orang fasik, ya, Allah masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertabayyun. Memerintahkan kepada kita untuk bertabayyun. Jika beritanya benar, setelah tabayyun, maka wajib bagi kita menerimanya. Jika beritanya tidak benar, setelah kita bertabayyun, maka tentunya kita harus menolaknya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertabayyun, itu kita dilarang berburu-buru, atau kita dilarang buru-buru untuk menghukumi. Kita dilarang tergesa-gesa untuk menghukumi sebelum kita bertabayyun. Maka dalam hal ini para ulama menyebutkan wajib bagi kita beriman dengan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, atau yang masuk akal atau yang tidak masuk akal. Ya, kemudian para ulama memberikan permisalan sebagaimana kejadian pada Isra Mi'raj. Pada kejadian Isra Mi'raj secara akal manusia tentunya tidak masuk akal. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengimani kebenaran berita tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mengangkat untukku dunia. Ya, Allah telah mengangkat untukku dunia, maka aku melihat dunia di hadapanku. Dan aku mengetahui apa saja yang terjadi di dunia sampai terjadinya hari kiamat. Seakan-akan aku melihat dunia itu, faka'an nama ra'aitu mislaka fi hadhihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan aku melihat dunia itu seperti aku melihat telapak tanganku ini. Jamaah sembah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan semua, ya, urusan agama ini kepada umatnya dan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Oleh karena itu sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laqad khatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami yang mana pada khutbahnya tersebut tidak meninggalkan sedikit pun, ya, apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, jadi semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan lagi dari riwayat yang lainnya, dari sahabat yang lainnya, itu sahabat Abu Zaid Al-Ansari. Beliau berkata, "Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh. Summa sa'ida wa khotbah. Setelah salat subuh, beliau naik mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Hatta hadratuz zuhur. Beliau berkhutbah sampai menjelang waktu zuhur. Berhentinya di waktu salat. Kemudian beliau melaksanakan salat zuhur. Ketika sudah selesai salat zuhur, sa'ida wa khotbah. Setelah salat zuhur, beliau naik lagi mimbar dan berkhutbah lagi hatta hadratul asr, sampai hadir waktu asar. Kemudian setelah salat asar, ya, beliau naik mimbar lagi berkhutbah sampai terbenamnya matahari. Ya. Beliau menceritakan apa yang akan terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka atas dasar ini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha untuk beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berusaha sekuat-kuatnya untuk menjauhi kekufuran, menjauhi menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang hari kiamat nanti, ya, inna bainana lis-sa'ah fitanan takunu
kaqita'il lailil mudzlimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang hari kiamat nanti akan terjadi fitnah-fitnah yang begitu banyak. Ya. Fitnah-fitnah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya seperti potongan malam-malam. Ya. Gelap, ya. Samar-samar, ya. Hampir kita, rata-rata kita kena dengan fitnah tersebut. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati-hati kalau dengan fitnah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar kita jangan bermudah-mudahan, agar tidak jatuh ke dalam fitnah tersebut. Rasulullah menggambarkan, memberikan solusi kepada kita, al-qa'idu khairun minal mashi. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah itu, orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berkata mashi khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini solusi dari Rasulullah SAW ketika terjadinya fitnah, hendaknya kita banyak-banyak kita berusaha menghindar sekuat tenaga. Kita berusaha menghindarnya sekuat mungkin. Tidakkah kita melihat sekarang fitnah di mana-mana terjadi? Fitnah syubhat terkait dengan agama ini. Banyak dai-dai yang menyebarkan syubhat-syubhat yang berkaitan dengan agama. Fitnah syahwat di mana-mana mudah bermaksiat, di mana-mana mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidakkah kita melihat seorang anak banyak durhaka dengan orang tuanya? Orang tua sudah lupa kewajibannya terhadap keluarganya, lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma la yudrikuni zamanun la yattaba'u fihi al-'alim wa la yastahya minhu al-halim." Ya Allah, aku berlindung padamu agar aku tidak bertemu dengan waktu, agar aku tidak bertemu dengan masa yang mana pada masa tersebut orang yang berilmu tidak diikuti. Waliyadubillah, ketika ada orang berilmu, benar-benar berilmu, dan dia benar-benar mengamalkan ilmunya. Ya, Rasul berlindung dari zaman yang mana orang berilmu tidak diikuti. Waliyastahya minhul halim, dan orang yang santun, orang yang lembut, orang yang bijak, itu orang itu sudah tidak malu dia berbuat maksiat di depan. Dia lihat di depannya ada orang yang sangat berwibawa, ya. Seharusnya dia takut ketika berbuat maksiat di hadapannya, namun dia tidak malu lagi ketika berbuat maksiat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung di masa tersebut. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikrikum wa taqabbalallahu minni wa tilawatahu innahu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah semoga dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya ti'ala nas sunun khida'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sariq wa yukamanu fiha al-qa'im wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah fi umur al-a'mah ila wa marru wa marru qala safi wa yatakallamu fi amr al-a'mah wa fi riwayatin ar-rajul at-tafi." Dari sahabat Abu Hurairah anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, akan datang kepada manusia suatu masa khida'at, banyak terjadinya makar-makar, banyak terjadinya tipu daya-tipu daya. Yusuf dabu fihal kahdib, orang yang berdusta dibenarkan. Ketika ada yang berdusta, suka berdusta bicara, dibenarkan. Wa yukadzabu fiha sadiq, dan ketika ada orang yang benar-benar jujur, didustakan. Wa yutamanu fihal khair, dan orang yang suka berkhianat diberi amanah. Wa yukhawanu fihal amin, dan orang yang benar-benar jujur dan terpercaya dikatakan khianat.
وَيَمْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِضَهُ dan Ruwaibidah berani bicara di zaman itu. Dan para sahabat ketika mendengar kalimat Ruwaibidah, para sahabat tidak memahami apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah. Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ruwaibidah itu adalah as-sabihu yatakallamu fi amril 'amah. Orang yang bodoh bicara dalam urusan agama, dalam urusan umat. Ya. Ruwaibidah yaitu dia tidak mengerti dalam hal agama ini, namun dia bicara tentang agama ini. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang zaman seperti itu. Dan kita tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua, menjauhkan keluarga kita, menjauhkan kaum muslimin semuanya dari fitnah-fitnah yang membuat mereka jauh dari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة